Welcome back to Starbucks Makeover. Nah, di Starbucks Makeover kali ini, kita bakal cari langsung target yang akan kita makeover. Kira-kira siapa ya? Let's go! Kira-kira siapa ya yang bakal jadi target kita kali ini? Tunggu. Kayaknya dia cocok deh buat jadi target kita. Mana? Itu tuh sebelah kanan yang jual nasi. Oke. Langsung. Jadi kita dari tim Starbucks Makeover mau ngasih tahu kakak kalau kali ini kakak terpilih menjadi target kita yang bakalan kita makeover. Hah? Serius? Iya, serius. Aku udah lama mau potong rambut di situ. Soalnya kata teman-temanku Starbucks itu potong rambut di situ semua jenis potong rambut bisa dipotong di situ. Iya, betul banget kak. Semua jenis model apapun itu bisa dipotong di situ dan hasilnya pastinya bagus dong. Dan selain itu di Starbucks Barbershop juga banyak treatment lainnya. Ya udah, daripada bingung, mending kakak langsung ikut aku. Sekarang? Iya sekarang. Gimana? Mau beres-beres dulu atau gimana? Gak usah, kita langsung aja ke sana ya. Wow, semangat banget ya kak. Wow, keren banget. Gimana nih, menurut kamu hasil makeover hari ini? Sangat keren banget, Kak. Dan hasilnya bagus, rapi, pelayanannya sangat berkualitas banget. Dengan hasil se-eksklusif ini, saya rasa setiap ingin perawatan rambut pasti ke Starbucks Makeover. Wis, keren. Satu kata untuk Starbucks Makeover. Mantap!
Okay, finally makeover kita hari ini. Kelihatan kan kalau Starbucks Barbershop itu bukan hanya untuk hairstyling aja. Keren kan? Nah, buat kamu yang mau gabung di Starbucks Makeover, kamu bisa like, share, dan komen video ini dengan komentar kenapa kamu harus di hairstyling atau di makeover oleh tim Starbucks Makeover. Okay, terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kamu terpilih untuk jadi target selanjutnya untuk kita makeover. Starbucks, get ready to be star.